Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Sikap yang kelima yang seharusnya dan seyogianya dimiliki setiap pecinta Al-Quran, setiap orang yang belajar Al-Quran atau santri Al-Quran adalah memiliki sikap toleran. Toleran secara mudah dan sederhana dapat kita maknai sikap menghormati pandangan orang lain yang berbeda. Itu namanya toleran. Kita menghormati, kita menghargai bahwa orang lain itu berbeda dengan kita. Itu adalah toleran. Jadi tidak memaksakan kehendak. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita lihat ya, di Al-Quran ditegaskan bahwa realitasnya Allah menciptakan manusia itu memang berbeda-beda. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 49 ayat yang ke-13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menjadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu kita berasal dari keturunan sama, Adam dan Hawa, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi perbedaan suku bangsa sejak awal atas pencipta manusia itu memang by design, ditetapkan oleh Allah. Bukan kebetulan beda, enggak. Memang Allah sejak awal memutuskan kita itu berbeda-beda. Dan bukan hanya suku bangsa ya, di ayat yang lain kita temukan apa? Warna kulit dan bahasa kita juga berbeda. Perhatikan surah nomor berapa ini? Yaitu 30 ya, surah Ar-Rum, ayat yang ke-22. Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta warna kulit dan bahasamu yang berbeda. Tuh. Jadi kita berbeda dalam segala hal, dalam banyak aspek. Itu memang sudah realitas dan ketetapan Allah. Dan untuk hal tersebut kita itu enggak bisa milih. Itu loh. Buktinya apa? Mari kita lihat ya misalnya. Di surah 28 ayat 68 Allah berfirman apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilihkan buat kamu. Kamu enggak punya pilihan. Maka lahumul khiyarah. Kamu enggak punya pilihan. Maka kenapa kita jadi misalnya anggota suku bangsa tertentu? Katakanlah kita Sunda menjadi Jawa, menjadi Tionghoa, menjadi Arab, enggak punya pilihan. Termasuk akhirnya kita menjadi keluarga besar yang disebut bangsa Indonesia, ya sudah kita maka tidak boleh seseorang itu bersikap rasis ya, menjelekkan dan tidak menaruh hormat atas perbedaan suku bangsa dengan orang lain, enggak boleh, itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Salah satu esensi ajaran Islam di Al-Qur'an apa? Mengakui persamaan manusia ini, sama-sama mulianya. Maka sekali lagi sebuah sikap yang tidak bisa ditolerir kalau orang itu kemudian bersikap rasis. Itulah kentap kita harus bersikap toleran. Ada perbedaan itu. Nah, perbedaan itu apakah hanya dalam konteks suku bangsa, agama, warna kulit? Oh tidak. Ternyata termasuk perbedaan keyakinan, perbedaan akidah juga bagian dari realitas kita. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah Allah memang memberikan pilihan kepada manusia untuk kemudian berusaha sungguh-sungguh memilih keyakinannya yang benar tentu saja. Dan tidak diperkenankan orang itu memilih atau maaf, memaksa keyakinan terhadap orang lain. Maka tugas Nabi itu hanya menyampaikan, sebelum kita teruskan jangan dimaknai kalau gitu berarti semua agama sama dong. Oh tidak, pasti ada perbedaannya. Dan kita meyakini bahwa agama yang diridhai oleh Allah tentu yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terus diperintahkan untuk bersikap toleran terhadap perbedaan keyakinan ini. Sehingga Allah melarang untuk memaksakan
agamanya kepada pihak lain. Paling tidak kita lihat ya, misalnya ya, di surah nomor 3 ayat 19, la ikraha fid din, maaf, inna dina indallahi al-islam, di situ. Tapi kemudian apa? Di surah 2 ayat 256 itu, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sekali lagi, ini bukan berarti spiritnya mengakui atau kemudian menyatakan semua agama sama, enggak. Kalau kita harus tak katakan semua pemeluk agama, itu artinya apa? Semua agama itu pastilah benar menurut pemeluknya masing-masing. Itu paling logis. Itu. Sehingga atas hal-hal yang berbeda faktanya ini, maka kita bersikap toleran. Ya kan? Sehingga kalau ada orang terkesan memaksa atau menyalahkan apa pernyataan Al-Quran, perhatikan surah 10 Yunus, ayatnya yang ke-99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan sekiranya Tuhanmu mau, bisa saja kujadikan semua manusia itu beriman. Kalau Tuhan mau loh. Tapi kan Allah enggak menghendaki itu, yaitu menghendaki semua manusia beriman karena faktor ketetapan paksa dari Tuhan, tidak. Maka lanjutan ayat mengatakan afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia wahai Nabi agar mereka menjadi beriman atau mukmin? Tidak. Nah, bagaimana mengelola ini agar kita memiliki sikap toleran ini? Salah satu ayat yang dapat kita jadikan rujukan dalil bagaimana kita bersikap toleran menghindari perpecahan, permusuhan misalnya. Apa firman Allah? Mari kita lihat surah nomor 34 pada ayat yang ke-24, 25, 26. Tiga ayat ini. Di ayat 24-nya surah Saba ini Allah berfirman, apa kata Allah? Kul marrabbus samawati wal ardi qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku, kami atau kalian, ya orang-orang musyrik, orang yang tidak mau beriman, berada dalam petunjuk atau berada dalam kesatuan yang nyata. Memang kemungkinannya ya itu aja. Kalau enggak kami, ya kamu yang benar. Atau sebaliknya kami atau kamu yang salah. Ini bukan berarti sekali lagi Al-Quran mengakui kebenaran. Ya tidak. Ya eksistensinya ada. Kalau kalian misalnya menganggap kami itu benar, wahai orang-orang musyrik, kami itu maaf, kami itu salah, menyimpang, ya sudahlah. Sudah usah kita teruskan pertentangan permusuhannya itu. Mengapa demikian? Lanjutan ayatnya, la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Ya. Apa itu? La tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak akan bertanggung jawab atas dalam tanda kesalahan dosa kami. Jadi kalau menurut pandangan kalian kami berdosa, kami bersalah, ya sudah itu buat kami, bukan buat untuk kalian. Ini termasuk mengajari supaya apa, kita bertoleran terhadap orang yang berbeda pandangan, termasuk di dalam sesama muslim. Sebaliknya, wala nus'alu amma ta'malun, kami pun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Lalu bagaimana dong yang akan menilai akhirnya? Nah, ayat 26 ya Allah berfirman, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya dan Tuhan kita yang akan mengadili atau memberi penilaian atau menghakimi. Ini poin kita. Maka salah satu pilar untuk mampu bersikap toleran itu apa? Kita mesti tahu mana posisi kita dan apa yang harus kita lakukan terhadap hal yang seharusnya itu yang menjadi wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan penilaian akhir, memastikan seseorang itu nanti di akhirat seperti apa, surga atau neraka, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan wilayahnya manusia. Jangankan kita yang orang awam, bahkan Rasulullah SAW pun diingatkan oleh Allah dengan hal seperti itu. Perhatikan misalnya surah nomor 3 Ali Imran ayat 128. Allah berfirman apa? Laisa laka min al-amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Bukan urusan kamu wahai Nabi dan juga kaum muslim, apakah orang yang zalim atau orang durhaka itu nantinya tobatnya tak terima atau kemudian sebaliknya tidak diterima, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk kita mengetahui posisi kita agar kita dapat bersikap bijak, termasuk bersikap toleran dalam menyikapi perbedaan, apapun perbedaan itu, karena itu sebuah keniscayaan.
Jadi berbeda itu hal yang biasa. Yang ingin diberikan landasan oleh Al-Quran dengan perbedaan itulah justru muncul sikap toleran. Bukan pertentangan, apalagi permusuhan. Karena kalau alasan berbeda kita bermusuhan, tidak ada yang dibahagiakan, disenangkan dengan permusuhan kita kecuali setan. Karena yang paling suka kita akhirnya saling bermusuhan, termasuk antar sesama warga bangsa, sesama muslim, atau sesama umat manusia, itu yang disenangkan hanyalah setan. Seperti firman Allah di surah 17 ayat 53, inna syaitan yang zakhubainahu. Sesungguhnya setan itu suka menimbulkan permusuhan. Maka terus berikhtiar, berkontribusi, bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada, termasuk dalam masyarakat kita, sesama muslim kita, mudah-mudahan itu dapat menguatkan ukhuwah dan persaudaraan kita, dan lebih penting lagi kita menjadi orang yang memiliki akhlak Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.